Kebakaran hebat. Nah, ini lur, bangunan gudang penyimpanan barang bekas atau barang rongsokan di wilayah Kecamatan Jaluko, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. Selasa siang dilando kebakaran hebat. Akibatnya seisi gudang habis terbakar dan termasuk seko unit motor pemilik korban terbakar. Kemana informasinya? Kita pantau. Pantauan Bang. Inilah video amatir yang direkam warga saat detik-detik terjadinya kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah gudang penyimpanan barang rongsokan atau barang-barang bekas milik warga di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. Api tiba-tiba dengan cepat menghanguskan seisi gudang milik seorang warga setempat. Besarnya kobaran api dan tiupan angin kencang di lokasi peristiwa kebakaran ini membuat kobaran si jago merah dengan cepat meludeskan barang-barang di dalam gudang yang sebagian besar terbuat dari papan kayu dan besi tersebut. Menurut keterangan saksi mata sekaligus pemilik gudang barang, Johnson Tampupolon, menyebutkan api timbul karena adanya selutan dari obat nyamuk yang berada di bawah kasur pemilik gudang tersebut dan terjadilah kebakaran. Api dapat dikuasai setelah 30 menit berselang setelah mendapatkan pertolongan dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Selain gudang beserta isinya, kebakaran ini juga merusak dan membakar satu unit sepeda motor milik korban yang saat itu belum sempat diselamatkan sepenuhnya. Penyebabnya ini dari anti nyamuk. Anti nyamuk ya. Dari anti nyamuk. Jadi karyawan di sini ditinggal di barang. Nah, tiba-tiba itulah terbakar kardus di bawah alas tempat tidur. Tetangga nampak api. Api jadi buru-buru lah siram. Inilah pondok ini mau kita bangun lagi, ya kita butuh biaya lagi. Jelas kita sudah rugi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, CIK TV, melaporkan.